Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Belum tiba masanya pelakon, pelawak dan pengacara popular Zizan Razak mengucapkan selamat tinggal terhadap bidang seni. Zizan berkata dia semakin matang dalam membuat pilihan setiap karya yang mahu ditampilkan kepada peminat sama ada hari, segi lakonan, nyanyian dan pengacara. Saya masih aktif dan gembira dengan bidang ini. Ia adalah pekerjaan yang saya suka, walaupun tak pernah terfikir akan menjadi artis, tetapi Allah sudah tulis jalan hidup saya di sini dan apabila dapat peluang saya tidak mahu mensia-siakannya, kata Zizan. Bagaimanapun, Zizan tidak menafikan yang dia kini lebih memilih tawaran dari segi pemilihan watak, skrip dan lagu. Saya tidak mahu buat sesuatu yang sama, ia juga untuk kebaikan diri, saya nak cari benda yang lebih menunjukkan lakonan saya ini semakin berkualiti dan bagus, kata Zizan. Menurutnya, kematangan membuatkan dia lebih berhati-hati ketika bekerja. Jika dulu dia ambil apa saja tawaran berlakon, namun sebaik menonton film lakonannya itu, dia sering bertanya dengan diri sendiri sebenarnya dia boleh buat lebih baik lagi. Setiap yang datang membeli tiket wayang adalah peminat saya, semestinya mereka mahu keluar pawagam dengan rasa puas dan bukannya perasaan tidak puas hati dengan hasil kerja ditunjukkan. Begitu juga dengan kerja yang nyanyian, masalah sama saya hadapi untuk memilih lagu karena lagu-lagu sekarang semakin hebat dan bagus. Walaupun orang melihat saya sebagai pelawak, tetapi apabila membabitkan kerja, ia bukan perkara main-main, kata Zizan lagi. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.